menjadi orang yang mudah sebar-sebar. Karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Dan senang sekali siang hari ini saya Rio Brahma yang akan menjadi moderator untuk acara yang luar biasa ini. Dan saya berjumpa secara virtual dengan teman-teman di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Halo, apa kabar? Gimana semangat siang hari ini teman-teman ya? Semangat ya untuk belajar bersama dan pastikan teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, sebelum kita memulai acara di siang hari ini, saya ingin membacakan dulu ya untuk latar belakang dari acara yang luar biasa ini ya teman-teman ya. Didasari oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang rupanya makin berkembang pesat. Dan hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Nah, berdasarkan dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital safety, dan juga ada digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi, dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten maupun kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik, saya juga ingin membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta selama acara ini berlangsung. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dan mematikan mic atau di-mute ya teman-teman ya, namun tetap harus menyalakan kamera videonya. Tidak diperkenankan untuk coret-coret pada layar dan tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber sedang menyampaikan materi. Dan nanti ada sesi tanya jawab ya di kolom chat. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan pretest dan juga posttest. Dan peserta juga akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi posttest melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store dan juga di Google Play. Baik teman-teman, untuk menambah semangat kita di siang hari ini dan juga rasa patriotisme kita terhadap bangsa tercinta Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Dan akan dilanjutkan video arahan dari Presiden Joko Widodo. Yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joko Widodo untuk arahannya. Semoga visi dan misi di periode yang kedua ini tercapai. Dan saya juga ingin mengucapkan ya selamat Hari Pahlawan. Semoga kita menjadi generasi muda yang selalu bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan tentunya ya. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama berikut sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Dan akan dilanjutkan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Khairul M.Kes. Beliau adalah Wali Kota Tarakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring GNRG Cyber Kreasi
telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini, yang telah dimulai pada tanggal 20 Mei, dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika. Demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan keseharian sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota kita yang tercinta, Kota Tarakan. Dengan ini, saya Dr. Haji Hairul, Master Kesehatan Wali Kota Tarakan, membuka acara webinar literasi digital di Kota Tarakan dan berharap dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Tarakan khususnya. Kota Tarakan makin cakap digital. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini diberikan kelancaran, tidak ada kendala apapun dari awal sampai dengan akhir. Dan kita juga berdoa untuk bangsa tercinta Indonesia, semoga lekas pulih dan kita selalu diberkati kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Baik teman-teman yang ada di Kota Tarakan, saya coba cek dulu ya. Wah, untuk seluruh pesertanya. Selamat datang yang baru saja bergabung dan yang masih belum bergabung nih ya, teman-temannya diajak ya untuk bergabung semuanya ya. Karena acara juga masih akan segera dimulai nih ya teman-teman ya. Dan tentunya kita semua sudah siap untuk mendengarkan pemaparan materi dari keempat narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu untuk keempat narasumber yang akan mengisi materi di sesi siang hari ini. Untuk yang materi pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, ada Kak Regina Ivanova, beliau adalah seorang singer ya. Akan membahas tentang upaya mencegah pelecehan cyberbullying. Nah, untuk yang narasumber kita yang berikutnya, yang kedua, ada Bapak Jeffrey Dean, SPD, beliau adalah seorang trainer, akan membahas tentang bijak di kolom komen. Dan kemudian yang berikutnya ada KOL kita, ada Kak Oka Fahreza, akan membahas tentang positif, kreatif, dan aman di internet. Nah, Kak Oka ini adalah seorang MC, presenter, influencer, dan juga duta bahasa. Dan kemudian untuk yang keempat akan membahas tentang budaya digital, penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital, akan disampaikan oleh Bapak Bahar Mahmud. Beliau adalah guru SMA IT Ulul Albab Boarding School. Luar biasa ya keempat narasumber yang sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000, nanti caranya gampang sekali nih ya. Setelah nanti narasumber sudah menyampaikan materi, silakan langsung aja chat di kolom komentar ya. Caranya gampang sekali, memberikan pertanyaan sesuai dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ya. Kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung, kita berikan reward masing-masing Rp100.000 berupa pulsa. Lumayan kan?
Oke, sudah siap semuanya dan siapkan juga tempat yang nyaman ya teman-teman ya. Dan semoga jaringan internet bersahabat sampai dengan acara nanti selesai. Baik, langsung saja kita akan hadirkan untuk narasumber kita. Yang pertama ada Kak Regina. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang Kak Rio. Apa kabar Kak Regina? Kabarnya puji Tuhan luar biasa, baik-baik. Apa kabar? Luar biasa. Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu sama Kak Regina sama sang suami ya. Kemarin saya sempat lihat uploadan dari Kak Regina, luar biasa. Semoga sehat selalu ya, Kak ya. Amin, puji Tuhan. Makasih, Kak Rio. Kita doakan bersama ya. Oke, okay, ya. Kak Regina. Kali ini kita akan membahas tentang upaya mencegah pelecehan di cyberbullying. Sebenarnya tindakan ya. Bullying ini adalah tindakan yang lama sih sebenarnya ya Kak ya. Di mungkin zaman-zaman kita dulu sekolah, wah ini sudah nggak asing lagi dengan yang adanya seperti ini. Dari awalnya bercanda, akhirnya jadi serius. Karena sekarang zaman sudah berubah jadi zaman dunia digital nih ya. Akhirnya berubah menjadi ya. Cyberbullying. Wah, boleh diceritain nggak kepada kita? Menurut dari Kak Regina sendiri nih ya, cyberbullying itu apa sih Kak ya? Ini cyberbullying ini tuh kayak fenomenal yang baru lah ya. Yang baru dalam artian gini, karena digital dunianya gitu. Jadi gak ada bentuk kekerasan fisik sebenarnya kalau cyberbullying gitu ya. Karena semuanya kan digital gitu. Tapi efek yang ditimbulkan itu bisa lebih serius gitu ketimbang yang cuman dibully ketemuan online nih gitu ya. Karena ada rekam digitalnya gitu kan, jadi bisa dilihat setiap saat gitu kan, yang mungkin kalau misalnya nanti yang si korban dibully ini punya anak, punya apa, itu tuh kayak masih bisa dilihat gitu loh sama keluarganya gitu kan, yang terekam terus mungkin. Jadi bukan hanya dampaknya ke si korban aja, tapi mungkin juga ke keluarganya gitu, karena ada rekam digitalnya yang menurut aku lebih berbahaya. Gitu sih Kak Rio. Sangat berbahaya pastinya ya Kak ya. Apalagi kalau kita lihat, kita coba flashback. Mungkin teman-teman pernah dengar berita-berita sampai orang tuh sampai bunuh diri ya. Seperti itu ya Kak ya. Nah itu yang kemarin sempat bunuh diri adalah seorang public figure. Nah kalau Kak Regina sendiri pernah nggak dapat perlakuan cyberbullying ini dari teman-teman di dunia cyber atau nggak mungkin ya mungkin dari komen-komen yang nggak menyenangkan di sosial medianya Kak Regina, pernah nggak nih Kak? Rajin. Saya mah rajin dapat cyberbully dari netizen-netizen yang jarinya ini ya gemes-gemes keceplosan. Iya, sering-sering. Ini aja tadi barusan belum lama juga dapat cyberbullying lagi habis ngeliat-liat ada salah satu akun Instagram infotainment ya posting lah tentang berita bahagia yang baru aku post gitu kan. Nah, jadi ya netizen-netizen ih tua banget, gue kira emak sama anaknya, gue kira cucunya. Terus ada yang kayak, gila, boros banget, beruntung banget lu bisa punya suami kayak gitu-gitu. Jadi kayak, kalau aku yang dulu mungkin udah bisa, emosi, kepancing apa gitu. Tapi aku yang sekarang bisa lebih chill, karena mungkin eranya dulu zaman-zaman langsung ketemu live kali ya, dibulinya, jadi udah agak santai kalau yang cyberbullying sekarang. Luar biasa nih tangan-tangan netizennya suka usil ya. ini apakah mereka emang kurang kegiatan atau enggak memang kuotanya berlimpah. Kemudian mereka juga asal pakai kuota dengan seenaknya. Dipikir yang di sana bukan manusia kali ya Kak ya. Gimana ya ini orang-orang. Tapi ya memang cyberbullying ini sendiri menurut aku tergantung di mana orang-orang ini bergaulnya sama siapa gitu ya, itu bisa jadi salah satu faktor yang menimbulkan cyberbullying itu sendiri gitu. Entah dia juga mungkin bisa jadi korban bully gitu ya secara cyber atau di keluarganya mungkin yang tanpa disadari mungkin orang tuanya suka verbally abuse anak-anaknya yang akhirnya dia nggak tahu mau melampiaskannya kayak gimana, dia nggak bisa melampiaskan kembali ke orang tua, jadi kayak ke orang-orang aja, toh nyokap bokap gue juga bisa kok ngomong yang gak enak gitu ke aku gitu, berarti aku juga boleh dong ngomong gak enak ke orang lain. Atau memang ya yang dia lihat pergaulannya terlihat oke-oke aja gitu ketika membuli satu sama lain, jadi dia pikir itu adalah satu hal yang benar gitu. Jadi
kasihan juga sih sebenarnya ya, gitu ya, orang-orang yang suka membuli ini gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu apa yang terjadi dengan dia di dalam hidupnya gitu loh. Mungkin mereka juga been through something yang mereka juga nggak bisa komunikasikan, jadi mau nggak mau mereka melampiaskannya ke orang lain gitu. Oke, saya juga barusan dengar juga dari Kak Regina loh ya, dan saya juga kaget ternyata komentarnya seperti itu di saat ada seseorang yang sedang menantikan hal ini ya, adalah kabar bahagia ini diposting, euforianya tentunya juga at least kita respect sama kebahagiaan orang lain, itu aja udah cukup loh, tanpa perlu kita komen-komen negatif ya. Nah, dengan adanya hal tersebut nih, Kak Regina pernah gak sih kepikiran, ih nih orang aku cari ya, aku datengin ya rumahnya ya, beneran deh. Mungkin kayak ada satu artis juga yang seperti itu ya, sampai kemarin orang tuanya mendatangi yang membuli anaknya ya, sampai didatangi loh. Luar biasa sekali. Kalau Kak Regina gimana menyikapinya nih? Kalau aku sih ya, selama aku masih santai-santai aja gitu, aku selalu bawa lucu sih ya, Kak Rio. Jadi kayak, aku selalu mencoba memposisikan, pasti ada sesuatu nih sama orang ini gitu ya, sampai akhirnya dia tuh mau, sampai akhirnya dia tuh mau berusaha untuk dapat attention lah ya. Karena nggak sedikit juga ya, Kak, yang orang-orang bully, terus akhirnya dapat attention dari si idolanya mungkin gitu ya. Nah, begitu dapat attention, dia malah jadi baik. Gitu kan, ya ampun, Kak, akhirnya aku tuh dipanggil sama kakak. Gitu-gitu, bisa jadi kayak gitu kan. Jadi, berarti mereka adalah attention seeker yang mungkin nggak pernah dapat kasih sayang yang tepat dari orang-orang terdekatnya mungkin gitu. Yang sebenarnya kesian gitu loh, Kak. Jadi, aku pribadi sih selama nggak bener-bener mengganggu yang gimana banget lah ya, aku masih oke-oke aja gitu. Tapi kalau sampai sudah akhirnya timbul fitnah, terakhir itu kalau nggak salah 2 bulan yang lalu aku pernah posting tentang aku pernah diminta jadi pacar lah sama suamiku waktu itu gitu kan. Nah, jadi saya tulis di Instagram saya gini, nggak nyangka ya 4 tahun kemudian kita udah tinggal serumah gitu kan, maksudnya ya akhirnya udah nikah gitu kan, dari hari itu sampai ke 4 tahun kemudian kita nikah gitu. Jadi orang ini komennya gini, hah, jadi 4 tahun udah tinggal bareng? Ih, langsung kayak gitu. I'm like, mohon maaf, boleh dibaca yang bener nih ya captionnya gitu. Jadi akhirnya saya capture omongan orang itu, saya tulis di Instagram, di Instastory saya, aku bilang, saya nggak pernah-pernahnya respon komentar-komentar yang nyinyir seperti ini gitu. Tapi untuk Mbak, saya mau respon. Karena ini udah menuju ke fitnah gitu. Yang orang kalau baca bisa jadi berpandangan kesannya kayak saya nih tinggal bareng sama suami saya 4 tahun. Terus akhirnya baru, mohon maaf nih. Gitu. Jadi kayak sangat bisa dibuktikan kebenarannya gitu loh. Orang tua saya masih ada, keluarga lengkap saya masih ada. Sangat bisa dibuktikan kebenarannya. Akhirnya saya posting bahwa, mohon budayakan membaca yang tepat. Aku bilang gitu, ada perbedaan 4 tahun tinggal bersama dengan 4 tahun kemudian kita tinggal serumah, itu 2 kalimat yang punya makna yang berbeda loh, Mbak. Saya bilang gitu. Jadi kayak, hello, itu saya kesel banget gitu, kayak gak pernah-pernahnya kesel gitu. Jadi kayak, karena udah fitnah ya, jadinya udah makin kayak geram banget. Akhirnya aku capture, aku langsung posting, gak tahan aku ya. Semoga itu jadi pembelajaran lah ya, buat yang tangannya terlalu cepat mengetik daripada berpikir otaknya. Betul-betul, setuju sekali ya. Memang minimnya literasi membaca itu akan menimbulkan satu dampak yang luar biasa ya. Jadi mungkin jadi pembelajaran buat kita semuanya nih ya. Please baca dengan teliti dulu nih sebelum berkomen nih ya. Nah, itu satu poin nih ya. Baik, Kak Regina. Oke, itu dari sisi Kak Regina. Kalau kita lihat saat ini nih ya, tindakan cyberbullying ini kan sangat luas sekali. Bahkan dari anak ke anak, sampai dengan orang yang sudah senior pun juga tak lepas dari yang namanya tindakan cyberbullying ini. Nah, boleh nggak di-share kepada kita semuanya nih, Kak Serina nih ya, mungkin bisa mengantisipasi nih untuk kita. Dan apabila mungkin di sini ada salah satu mungkin teman-teman peserta yang sering banget dibully, tindakan apa sih yang harus dilakukan nih, Kak? Iya. Ya pasti kalau menurut aku dalam bersosial media itu kita harus bijak juga, Kak Rio, gitu ya. Karena kadang-kadang kita posting hal yang menurut kita positif aja ya, seperti yang Kak Rio denger ya, tadi ya saya posting tentang berita bahagia saya, wong orang tetap bisa menanggapinya negatif.
gitu ya. Jadi apalagi kalau kita posting-postingan yang negatif, yang memancing orang bisa ngebully gitu. Jadi sebelum posting sebaiknya dipikirin dulu baik-baik, kira-kira yang aku posting ini materinya akan membangun atau malah akan bikin omongan-omongan yang gak enak gitu datang kepada saya gitu. Dan juga kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba ngebully kita, memang ya cara kita merespon pasti berbeda gitu. Kalau aku bisa dibawa lucu-lucu gitu, tapi menurut saya kalau misalnya sudah sangat mengganggu gitu ya buat seseorang, langsung block ya, langsung report komen itu. Reportnya kenapa ya, kayak misalnya inappropriate lah atau harassment atau apa gitu, bisa kita report. Untungnya sekarang udah ada fitur itu di semua sosial media gitu ya. Dan jangan membalas dengan komentar yang negatif juga, yang akhirnya wah heboh itu, kebakaran pas itu kolom komen ya, seperti yang kita lihat lah di kasus-kasus yang pernah terjadi gitu di kalangan public figure Indonesia gitu. Wah itu bisa rame, satu komen bisa reply-nya bisa 40.000, bisa berapa gitu. Jadi kayak gak usah gitu. Jadi kayak kalau memang kamu tidak merasa seperti yang dikatakan, ya udah diemin aja gitu. Tapi kalau misalnya sudah sampai di poin kayak fitnah yang udah akan merusak nama kamu, merusak pandangan orang tentang kamu ya, yang kayak tadi saya mention gitu, tentang tiba-tiba dibilang saya 4 tahun tinggal bareng suami saya padahal bukan begitu maksudnya, boleh kok di-educate gitu ya. Karena menurut saya orang-orang Indonesia ini perlu diedukasi juga gitu tentang membacanya itu sendiri sih ya, Karyo. Karena satu kalimat aja tuh bisa diartikan berbeda makna, dari komanya, titiknya, tanda seru, tanda tanyanya tuh bisa berbeda makna gitu. Jadi budayakan membaca gitu, itu penting banget gitu. Educate aja, kalau menurut kamu kayak udah salah banget nih orang komen tentang saya, educate aja, gak masalah. Itu sih menurut aku, Karyo. Good. Setuju sekali ya, jadi membacanya ini harus pelan-pelan, perlahan, perhatikan titik komanya, dan juga mungkin teman-temannya harus digali lagi. Kadang kan gaya tulisan masing-masing orang tuh memiliki gaya yang berbeda-beda, tapi apabila teman-teman rajin dan suka membaca, pasti tahu nih tujuan dari tulisan yang disampaikan itu apa. Oke, Kak Regina, dengan adanya ya fenomena cyberbullying yang makin marak di Indonesia ini ya, walaupun dari komen-komen yang ya komen-komen yang menyakitkan hati seperti itu ya, menurut Kak Regina penting nggak sih adanya hukum di balik itu semua? Jadi mungkin ini adalah salah satu perbuatan yang memang tidak menyenangkan. Apakah pelakunya ini harus dihukum atau hanya dilaporkan saja atau hanya dibiarkan saja, atau ada tindakan tegas nih dari dari aparat keamanan lah istilahnya, agar kita bisa hidup damai nih di sosial media atau dimanapun juga nih. Silakan Kak. Iya. Iya, aku sih bersyukur banget ya, kayak kita di Indonesia kita punya satu divisi yang namanya apa, cyber crime itu ya, menangani tentang kejahatan lewat dunia digital ini gitu, dunia cyber. Jadi menurut aku kalau sudah sampai di titik kelewatan, mungkin yang udah kayak penipuan ya, udah membulinya tuh sampai mengakibatkan seseorang, mohon maaf, mengakhiri nyawanya sendiri atau apa gitu ya, dampaknya sebesar itu, ini wajib banget ditindaklanjuti gitu ya. Jujur aku nggak tahu secara detail tentang undang-undang ITE-nya gimana, nomor berapa, aku nggak tahu, tapi aku rasa kalau sudah sampai di titik yang menakutkan itu tuh kayaknya penting banget deh ada tindakan tegas. Karena minta maaf doang itu kan juga kayak apa ya, apakah kamu benar-benar jera gitu. Ada orang yang minta maaf cuman karena dia udah takut, udah gak tau mau ngapain, akhirnya gue say sorry gitu. Tapi kalau kayak orang yang benar-benar minta maaf, kita bisa lihat ya gimana ketulusannya, gimana gesturnya, orang-orang yang benar-benar menyesali perbuatannya itu pasti kelihatan banget gitu. Dan terlihat juga bahwa dia gak melakukan itu on purpose gitu kan. Karena sementara ini beberapa konten ya yang ada tuh yang orang-orang yang mau viral masih kayak, wah udah sengaja, jelas banget sengaja gitu loh, biar akhirnya dibully gitu ya sama santero masyarakat Indonesia. Dan akhirnya ya saya mohon maaf, saya hilaf, really gitu loh, apakah benar kamu hilaf gitu sementara waktu melakukan itu gitu kan. Jadi harus ditindaklanjuti secara serius kalau sudah mengakibatkan hal-hal yang serius juga gitu sih, Karyo.
Setuju sekali, sangat setuju sekali ya. Mungkin efek jera saja tidak cukup hanya dengan permintaan maaf, tapi harus ada hukum yang ya nanti nunggu kebijakan yang baru nih ya. Jadi mungkin teman-teman bisa, itu bisa menjadi langkah preventif juga ya, agar kita lebih berhati-hati menggunakan sosial media dengan baik nih ya Kak ya. Oke. Wah, ini sebentar deh. Kayaknya waktu kita tinggal sedikit. Kak Regina, kayaknya masih kurang deh waktu kita untuk ngobrol ya. Baik, untuk menutup obrolan kita, boleh di-share kepada kita semuanya nih. Apalagi ini adalah generasi muda semuanya yang ikutan di acara ini nih ya, Kak Regina ya. Boleh dibagikan tips apabila mungkin teman-teman ini adalah menjadi korban dari cyberbullying. Dan juga saran yang diberikan oleh Kak Regina untuk pelaku cyberbullying. Nah, ya mungkin udah merencanakan, ah aku besok mau komentar ini, boleh silakan di-share Kak. Ya, untuk semua teman-teman yang ada di Kota Tarakan ya, yang mungkin mengalami cyberbullying, terbukalah gitu, dalam artian gini, jangan simpen sendiri. Kadang-kadang kita tuh suka ngerasa, aduh, gue mau cerita sama siapa ya gitu. Tapi saya yakin pasti kita punya satu atau dua orang terdekat yang bisa kita share apapun gitu. Terbuka, dan kalau orang-orang yang membuli tentang fisik kita atau apapun lah ya, tentang diri kita, coba tanyakan sama orang-orang terdekat kita gitu. Apakah kita seperti yang mereka katakan gitu. Karena saya yakin orang-orang terdekat kita jauh lebih mengenal kita ketimbang mereka yang cuma mengenal kita di dunia maya yang bahkan gak tahu siapa kita gitu. Jadi jangan terlalu dimasukin ke dalam hati gitu, dan apa namanya, terbukalah gitu ya. Kalau udah sampai kepikiran banget, sampai kayak udah ngeganggu kita, jadi kayak mau ngapa-ngapain jadi males, jadi kayak aduh insecure, kayaknya emang aku tuh gak worthy, aku tuh gak ini gitu, jangan sampai itu akhirnya terkonsum sendiri. Tapi ceritakan gitu, ceritakan sama orang-orang yang kita merasa nyaman untuk cerita. Yang kedua, untuk yang ngebully, percayalah karma does exist ya. Jadi apa yang kamu tabur akan kamu tuai gitu. Kamu membully orang mungkin belum sekarang, tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti gitu ya. Apa yang kamu bagikan ke orang-orang hater gitu ya, kayak semua kebencian yang kamu bagikan, percayalah one day itu akan kembali sama kamu. Jadi kalau nggak mau disakitin, jangan sakitin orang. Terima kasih. Good advice, luar biasa sekali nih ya Kak Regina ya. Dan tadi saya juga sempat ngobrol nih ya sebelum di sesi ini, ada sesi yang tadi pagi nih ya. Orang yang suka ngebully atau suka menghina orang lain, sebenarnya ada orang yang tidak puas dengan dirinya sendiri. Mereka patut dikasihani sebenarnya nih ya. Nah, itu adalah satu pertanda kalau teman-teman yang suka ngebully harus berhati-hati nih. Mungkin lebih introspeksi diri, kenapa seperti itu nih ya teman-teman ya. Akhirnya jadi merugikan orang lain. Terima kasih banyak Kak Regina buat ngobrol-ngobrol serunya ya. Kayaknya kurang deh waktu buat ngobrolin ini ya. Oke, baik. Nanti kita akan jumpa lagi dengan Kak Regina ya di sesi tanya jawab. Terima kasih Kak Regina, selamat siang. Selamat siang. Oke, teman-teman, satu narasumber sudah kita tampilkan ya, sudah bercerita tentang cyberbullying ini, cyberbullying ya. Oke, sampai belibet saya ya. Oke, buat teman-teman yang sudah ada pertanyaan tentang cyberbullying ini, nah, silakan langsung aja drop di kolom chat ya teman-teman ya, pertanyaan teman-teman untuk Kak Regina. Tentunya cyberbullying ini adalah bukan sesuatu yang baik ya teman-teman ya. Perlu dijauhi atau tidak, ini memang sangat dihindarkan ya, ini perilaku yang tidak luar biasa ini, memiliki trauma nanti ya buat teman-teman yang jadi korbannya. Jadi pastikan berhati-hati nih ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita langsung saja hadirkan untuk narasumber kita yang kedua. Ada Pak Jepri. Selamat siang Pak Jepri. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jepri? Alhamdulillah baik. Baik, di sini nanti Pak Jepri akan menyampaikan tentang bijak di kolom komen, masih relate ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Regina ya tentang cyberbullying ya. Bijak di kolom komen pun juga sama nih. Harus berhati-hati nih ya teman-teman ya. Baik, selengkapnya langsung saja silakan Pak Jepri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan pada warga Tarakan, saya ucapkan salam sehat selalu, dan mudah-mudahan kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, saya di
amanahkan untuk menjadi narasumber dalam diskusi kita dengan tema yaitu digital, etika digital bijak di kolom komentar. Nama saya Jeffrey, lengkapnya Jeffrey Din. Kebetulan saya cantumkan di Instagram saya, itu Jeffrey Official. YouTube ada Jeffrey Podcast dan Facebook saya yaitu Jeffrey Din. Mudah-mudahan kita bisa menambah hubungan silaturahim kita. Baik rekan-rekan sekalian, bahwa saat ini kita telah memasuki era digitalisasi di mana di seluruh dunia, masyarakat dunia sangat tergantung pada akses digital yang ada. Dan komunikasi sosial sudah beralih dari konvensional menuju saat ini abad yang sangat modern, di mana hanya menggunakan satu alat saja kita berkomunikasi kepada siapapun tanpa dibatasi pada ruang-ruang dan waktu tertentu. Dan kemudian hampir di semua aktivitas manusia yang ada dimanapun dia berada, proses interaksi manusia itu lewat sistem digitalisasi. Sehingga ini merupakan satu bentuk kemajuan peradaban dunia. Nah, pada ruang-ruang seperti ruang-ruang privasi, ya, di ruang-ruang keluarga, di ruang-ruang bahkan di waktu makan, bersantai, dan sebagainya macam, kita tidak lepas dari yang namanya gadget begitu. Kemudian kita terus mengamatinya dan itu merupakan salah satu kebiasaan yang terbaru yang dilakukan oleh manusia. Namun pada prosesnya ternyata juga memiliki satu dampak yang sangat besar, di mana seperti yang disampaikan oleh tadi Kak Regina, ya, bahwa ada proses komentar, ya, saling berkomentar di media sosial dan itu mengakibatkan keguncangan psikologi yang itu yang disebut dengan bully, membuli begitu. Dan fakta terjadi di lapangan bahwa banyak sampai dengan ada public figure yang sampai dengan bunuh diri begitu. Itu karena kurang bijaknya kita dalam berkomentar yang ada. Nah, diperlukan satu bentuk etika dalam kita bermedia sosial yang ada. Tentu orang-orang yang menyimak, orang-orang yang membaca, orang-orang yang melihat tulisan-tulisan tersebut, komentar-komentar tersebut, berbagai macam latar belakang yang ada, berbagai macam usia yang ada. Sehingga kata-kata itu bisa juga sangat menyakiti apabila menyentuh pada personal yang ada begitu. Sehingga perlu berpikir dahulu sebelum Anda mengucapkan apa yang Anda pikirkan dengan kata-kata yang keluar dari mulut. Anda bisa saja menyakiti dengan orang lain. Nah, saya ingin berangkat terlebih dahulu dengan etika digital. Apa sih sebenarnya etika digital itu? Jadi etika itu adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah lakunya. Ya, sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki nilai budaya dan kultur yang sangat dijunjung tinggi, wabil khusus kepada masyarakat Kota Tarakan yang memiliki budaya hormat menghormati yang sangat kental sekali, tentu nilai-nilai etika itu sangat dijunjung tinggi. Nah, norma-norma etika itu tidak hanya kita lakukan dalam bentuk komunikasi interaktif bertatap muka begitu, tetapi juga etika juga dijunjung tinggi melalui kita bermedia sosial yang ada begitu. Sedangkan digital merupakan suatu teknologi yang digunakan manusia untuk termasuk di dalamnya media komunikasi. Jika kita gabungkan keduanya, maka dapat kita definisikan bahwa etika digital adalah aturan atau norma sosial yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi untuk menggunakan teknologi digital. Setidaknya ada 9 yang coba saya hadirkan pada ruang diskusi kita pada kesempatan siang hari ini, di mana kita untuk beretika dalam berinteraksi di kolom komentar yang ada. Yang pertama adalah, rekan-rekan sekalian, bahwa sebelum Anda menuliskan sesuatu hal di media sosial, termasuk menuliskan sesuatu di kolom komentar, memberikan penilaian, penilaian terhadap sesuatu hal yang Anda simak, tentu yang harus Anda ingatkan adalah tentang keberadaan orang lain.
yang sangat banyak. Ada banyak orang yang melihat tulisan tersebut. Ada berbagai macam usia yang Anda lihat tulisan tersebut, begitu. Sehingga etika dan norma-norma itu harus bisa kita junjung tinggi. Apa akibatnya ketika misalnya kita menuliskan tentang sesuatu hal yang sangat kasar, yang kurang sopan, itu dibaca oleh anak-anak yang usianya sangat dini, dan itu bisa dia contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka lunturlah nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kultur kita sebagai orang Indonesia. Yang kedua adalah berpikir dahulu sebelum berkomentar. Simak dengan baik, kalimatnya dengan baik, baca dengan betul-betul. Seperti yang disampaikan oleh tadi Kak Regina, ternyata orang ini tidak membaca dengan seksama, begitu. Apa statement yang dilakukan oleh Kak Regina dan terus langsung melakukan berkomentar, dan pada akhirnya itu sangat menyakiti oleh orang lain, begitu. Berpikir dahulu sebelum berkomentar, begitu. Kemudian ketika Anda ingin mau menuliskan sesuatu, gunakanlah bahasa yang santun, bahasa yang betul-betul memiliki nilai tata krama yang bagus, begitu, yang sangat tinggi, karena itu bisa saja orang itu berbagai macam yang melihatnya, begitu. Kesantunan itu mencerminkan karakter kita sebagai orang Indonesia. Kemudian pahami dengan jelas informasi atau isi konten sebelum berkomentar. Jadi pahami betul-betul, kalau memang tidak dipahami lebih baik tidak usah berkomentar. Ya, kalau memang sudah ada sesuatu hal yang Anda simak, Anda lihat, begitu, pahami dengan betul-betul maksud dan tujuannya seperti apa. Nah, terkadang tanda baca itu juga sangat berpengaruh terhadap makna yang ingin disampaikan, begitu. Nah, ini juga bukan hanya sebagai orang yang ingin menuliskan sesuatu di kolom komentar, tetapi orang juga yang ingin menuliskan status misal atau menuliskan sesuatu hal yang ingin dibaca di hadapan publik, juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Gunakanlah bahasa-bahasa yang menggunakan tanda baca, itu juga sangat penting, karena itu sangat baru bisa dipahami dengan baik maksud dan tujuannya, begitu. Kemudian selanjutnya adalah jangan berkomentar iseng-iseng yang berakibat bisa memprovokasi orang lain. Maksudnya di sini seperti ini, saudara-saudara sekalian, bahwa misalnya ada satu bentuk pertandingan lomba, ya, pertandingan lomba, bukan pertandingannya yang dikomentari, begitu, bukan kualitas pertandingannya yang dikomentari, tapi penampilan pemainnya, kostumnya, lain sebagainya macam itu yang dikomentari, bukan esensi dari sebuah tayangan tersebut, begitu. Tapi coba untuk menilai yang lain, dan akhirnya komentar-komentar tersebut bisa memprovokasi orang lain, begitu, dan akibatnya sangat fatal, bahwa kalau ternyata pada akhirnya itu bisa menimbulkan satu bentuk citra buruk, apalagi bisa menimbulkan satu bentuk fitnah, karena digital ini adalah ada jejaknya, begitu. Ada jejaknya, ada yang bisa rekamannya, dan itu bisa juga menghantam psikologi bagi keluarganya, bagi anaknya, bagi istrinya, bagi adik atau kakaknya, begitu. Dan itu bisa menjadi cerita lanjutan. Dan itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan sebelum kita berkomentar di kolom komentar. Yang selanjutnya adalah hindari perdebatan di kolom komentar karena akan terjadi pengaruh yang sangat negatif. Ya, kadang-kadang perdebatan ini memancing satu bentuk emosi, ya, memancing satu bentuk pada akhirnya kalaupun berdebat mungkin bisa jadi justru perdebatan kusir, ya, yang terjadi, begitu. Perdebatan yang tidak jelas sebenarnya. Karena memang, dan itu dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, hindari perdebatan tersebut. Jika memang ada hal-hal yang kiranya yang ingin mau ditanyakan dan itu kurang puas, lebih baik gunakan media silaturahim, bertemu langsung untuk bisa membahas tuntas, daripada ya perdebatan itu muncul di kolom komentar yang ada, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan melakukan penyebaran informasi dari kolom komentar yang berakibatkan kegaduhan di masyarakat, begitu. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang mencoba untuk men-screenshot, kemudian
dari hasil komentar-komentar yang di negatif tersebut, begitu. Ada juga yang pelaku yang lain yang mencoba untuk men-share, membagikan informasi-informasi tersebut, yang akhirnya juga akan bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat yang ada, begitu. Nah, tidak ada salahnya ketika kita mencoba untuk melakukan minta maaf, begitu, dan memberikan maaf, ya, jika misalnya hal itu dirasa perlu. Jika memang kolom komentar itu bisa membuat orang tersinggung, begitu, dan dirasa orang ini akan menilai negatif, begitu, kita harus juga meminta maaf, begitu. Dan orang yang meminta maaf adalah harus kita memberikan maaf kepada dia. Itu adalah merupakan cerminan budaya kita sebagai masyarakat Indonesia, begitu. Kemudian, ya, biasanya orang yang memiliki kekuasaan, ya, kekuasaan, misalnya dia punya derajat atau pangkat-pangkat tertentu, ketika dia menuliskan di kolom-kolom komentar, bahkan di grup-grup tertentu, begitu, dia mencoba untuk menggunakan kekuasaannya untuk memberikan daya penekanannya, dan itu bisa melakukan penghakiman kepada orang yang memberikan komentar, begitu. Lu salah, kamu salah, begitu. Saya ini kan, nah, seperti itu. Itu yang sesuatu hal yang salah. Janganlah kita untuk menyalahgunakan kekuasaan kita untuk menekan orang lain, dan itu bisa menghantam psikologinya, begitu. Saya kira ada kata bijak bahwa kalau dulu kita mengenal yang namanya mulutmu harimaumu, sekarang ini berubah menjadi jempolmu, ya, bisa jadi harimaumu, begitu, ya. Kemudian mari kita bijak sama-sama untuk menggunakan media sosial di era digital saat ini, ya, berbagi informasi yang positif, begitu. Saya kira banyak hal ingin kita perbincangkan pada kesempatan ini, karena durasi waktu dan juga pada ruang-ruang yang ada kita sangat terbatas sekali, dan saya pribadi mengapresiasikan acara ini sangat baik sekali, khususnya masyarakat Kota Tarakan yang saat ini bergabung bersama kita, dan mudah-mudahan acara ini terus berkesinambungan dan bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Tarakan. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Kita lanjutkan untuk pada sesi diskusinya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jepri. Betul sekali, saya sangat setuju, ya. Kalau dulu mungkin mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang ada yang lebih ini lagi nih, ada yang lebih baru lagi nih ya teman-teman ya. Jarimu adalah harimaumu. Jadi teman-teman harus bisa mengendalikan jari-jarinya nih ya. Jangan asal komentar, jangan asal ngetik ya teman-teman ya. Please think twice before itu di-share ya kemanapun juga nih ya teman-teman. Pastikan teman-teman baca dulu komen saya ini akan menyakitkan hati orang lain nggak ya? Atau nggak postingan ini mungkin ada sindiran atau apa? Ini akan menyakitkan orang lain nggak ya? Karena di sana pun juga teman-teman kita juga manusia juga loh teman-teman ya. Yuk memanusiakan manusia. Baik, terima kasih banyak Pak Jepri. Nanti kita akan bahas ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat untuk Pak Jepri. Baik, teman-teman sudah ada dua narasumber ya. Langsung saja kita hadirkan untuk narasumber kita berikutnya. Yang ketiga, ada Kak Oka. Halo, selamat siang Kak Oka. Nah, buat teman-teman yang masih belum ini ya, bertanya-tanya di kolom chat, di kolom komentar untuk narasumber kita, sudah dua narasumber ya, silahkan ya langsung aja ya di kolom chat teman-teman ya. Kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung, kita akan berikan reward masing-masing adalah pulsa sebesar Rp100.000. Kita akan memilih 10 orang nih, jadi masih banyak kesempatan ya. Silahkan langsung aja tadi yang sudah di-share sama Kak Regina, kemudian Pak Jepri. Nah, saat lagi akan kita hadirkan ada Kak Oka nih ya. Oke, sudah terbuka kita dengan. Halo Kak Oka. Halo. Halo, ya gimana kabar? Sehat, alhamdulillah, senang banget yang kita bisa ketemu lagi ya, satu sesi lagi. Oke, siap. Baik, Kak Oka akan sharing kepada kita semuanya adalah positif, kreatif, dan juga aman di internet ya. Langsung saja Kak Oka, silahkan. Ya. Baik, terima kasih banyak. Mas Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat siang menjelang sore
untuk Bapak Ibu dan juga adik kakak sahabat literasi Tarakan Kalimantan Utara, apa kabar? Mudah-mudahan baik. Senang sekali saya Oka Fahreza bisa menjadi bagian webinar kali ini ya. Tidak lupa saya ingin menyapa juga tiga narasumber yang luar biasa, ada Kak Regina, halo calon mami nih ya. Kemudian juga ada Bang Jeffrey tadi dan nanti ada Bang Bahar ya. Baik, hari ini saya akan membahas dari pilar kecakapan digital ya, positif, kreatif. Saya akan buat presentasinya secara sederhana agar lebih mudah dipahami. Baik, ini adalah profil singkat saya. Dulu saya belajar di ilmu komunikasi, kemudian saya presenter Jogja TV, dan saya aktif membuat konten ya. At Oka Fahreza, konten-konten saya seputar public speaking, kepribadian, kemudian musik, hal yang berfaedah tentunya. Kemudian ini adalah dokumentasi saya ya, di sebelah kiri saat saya siaran untuk acara Jogja Music Nation. Ini semacam dahsyat di SCTI ya. Dan alhamdulillah sebagai MC profesional, saya udah sepanggung sama Raffi Ahmad dan Sandra Dewi. Kedua artis ini sangat ramah ya, jadi wajar banget kalau kita kalau mereka punya banyak fans. Baik. Kauka, mohon maaf, ini masih loading di sini Kauka, iya. Masih loading untuk materi presentasinya Kauka, iya. Apakah sudah terbaca? Masih belum terlihat Kak, iya. Boleh diulangin lagi ya untuk share materinya. Baik, wait a minute. Oke. Baik. Ya. Apa itu cakap? Menurut KBBI, cakap berarti sanggup melakukan sesuatu, mampu, dapat, pandai, mahir, gitu ya. Jadi secara mudah, cakap itu berarti jago, gitu ya, teman-teman ya. Kemudian, cakap digital. Nah, cakap digital atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta sistem operasi digital. Ini menurut Siberkreasi ya. Secara mudah juga, kecakapan digital berarti kemampuan kita ya untuk mengoptimalkan, mengakses, optimalisasi ya penggunaan internet atau penggunaan ruang digital. Kauka, tes Kauka, cek ya, boleh di stop screen ya. Ini masih belum ada slide-nya, coba kita bantu dari sini ya. Oke. Okay. Oh, baik. Oke. Okay. Boleh di stop share ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sampai di awal tadi ya, waktu dicakap ya. Oke, silakan. Baik ya, positif, kreatif, dan aman di internet. Next, apa itu cakap? Menurut KBBI, cakap berarti sanggup melakukan sesuatu, mampu, dapat, pandai, dan mahir. Gitu ya, secara mudah, cakap berarti jago. Gitu ya, teman-teman, sahabat literasi Tarakan. Lanjut. Cakap digital atau kecakapan digital secara definitif ya berarti kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta sistem operasi digital. Ini definisi menurut sistem Siberkreasi gitu ya. Secara mudah juga kecakapan digital berarti kemampuan kita sebagai individu ya, sebagai warga net dalam mengoperasikan internet gitu ya, optimalisasi penggunaan internet. Lanjut. Contoh-contoh kecakapan digital. Nah, ya, apa sih yang disebut cakap digital? Nah, kita tuh harus mampu mengoperasikan komputer, gawai, internet, gadget, dan komponen-komponennya. Kemudian kita juga harus mengetahui ya, bagaimana pemanfaatan mesin pencarian informasi secara optimal.
Jadi ya kalau teman-teman ya dulu kalau di tahun 90-an kita kalau mau cari informasi itu harus pergi ke perpustakaan, harus beli buku, harus baca RPUL ya. Banyak waktu dan juga tenaga yang dikeluarkan, uang juga banyak apa segala macam. Nah sekarang tinggal googling itu teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi gitu. Kayak misal sekarang ya tanggal 10 November Hari Pahlawan gitu kan. Nah teman-teman kalau di zaman dulu tahu itu cuma dari buku LKS atau dari cerita Bapak Ibu Guru. Tapi sekarang teman-teman bisa googling, bisa nonton YouTube apa segala macam ya, dapat banyak sekali informasi secara cepat, banyak dan akurat. Nah ya teman-teman harus mampu untuk googling ya dan tahu apa-apa saja keyword yang efektif dan efisien. Kemudian contoh kecakapan digital yang lain adalah tahu dan mampu memanfaatkan media sosial dengan baik. Seperti kita tahu ya bahwa media sosial ini banyak banget, ada Facebook, kemudian ada Twitter, Instagram, TikTok, ya WhatsApp Story, ada YouTube apa segala macam. Nah teman-teman juga harus bisa memanfaatkan media sosial ini nggak cuma buat scrolling, nggak cuma buat wasting time ya, tapi juga bisa untuk mengaktualisasikan diri, membuat konten, jualan online apa segala macam. Nah kita harus bisa memanfaatkan media sosial dengan optimal. Kemudian mengetahui bagaimana mengoperasikan aplikasi, khususnya dompet digital, marketplace, dan transaksi digital. Nah, teman-teman ya, ini saya yakin pasti teman-teman juga udah pada tahu ya bagaimana mendownload dan juga mengtop up ShopeePay, Dana, ya. Kemudian penggunaan Tokopedia, penggunaan Shopee, Shopee Food, apa segala macam. Nah, ini teman-teman harus tahu, harus paham gitu ya. Ini basic banget, dasar. Kemudian mengetahui dasar etika komunikasi dan etika pergaulan di dunia maya. Nah, walaupun kita nggak ketemu secara langsung ya, walaupun kita nggak kenal-kenal amat, tapi di ruang digital atau di internet kita tetap harus sopan, santun, ramah, ya, baik, kayak gitu-gitu. Yang namanya etika komunikasi dan etika pergaulan ini dasar banget, basic banget. Jadi teman-teman juga harus memahami dengan baik. Biar apa ya? Biar citra kita tetap baik di internet atau di ruang digital. Kemudian kita juga harus mengetahui ya adanya risiko dan bahaya dunia maya dan mampu menanggulanginya. Seperti tadi juga sudah diceritakan gitu ya sama Kak Regina bahwa ada cyberbullying, kemudian ada bercandaan rasis, ada hoax, ada penipuan online, penipuan daring, apa segala macam. Nah kita harus tahu, kita harus bisa menanggulanginya ya, harus tahu tuh modus operandinya seperti apa. Biar kita lebih berhati-hati dan tidak jadi korban. Next. Lanjut. Apa itu internet? Internet atau international network berarti suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Ini pendapat pakar ya, Bapak Utomo di tahun 2002. Lanjut. Next. Manfaat internet. Manfaat internet ini banyak banget ya, sobat diterasetarakan. Media pencari informasi. Kita sekali googling udah bisa dapat banyak informasi ya. Sangat mudah, sangat cepat, efisien, dan efektif. Kemudian sarana berkomunikasi dan berjejaring. Kita patut bersyukur karena pandemi COVID ini adanya di tahun 2020-2021 ya, di mana teknologi komunikasi dan juga teknologi internet ini berkembang sangat pesat. Nggak kebayang kalau pandemi di tahun 90-an apa segala macam ini kita pasti bakal mati gaya gitu ya. Nah sekarang dengan adanya teknologi informasi ya, walaupun kita berjauhan gitu kan, adanya pandemi ya, kita ada larangan berkerumun apa segala macam, tetap bisa komen-komenan, chat-chatan ya di Instagram, kemudian kita bisa zoom kayak gini apa segala macam. Nah ini adalah fungsi internet sebagai sarana berkomunikasi dan juga berjejaring. Jadi punya teman baru, relasi baru, apa segala macam seperti itu. Kemudian sebagai media penyedia hiburan dan edukasi. Nah, teman-teman kalau buka media sosial ya, khususnya Instagram dan juga YouTube, itu ada banyak sekali konten-konten menarik, berfaedah, ada juga konten-konten pendidikannya. Semuanya lengkap. Nah, kita harus bijak dalam memilih gitu ya. Kemudian internet juga bermanfaat sebagai media promosi produk gitu ya. Nah, teman-teman kalau misal nih, ditarakan gitu ya, ada oleh-oleh khas apa, kemudian ada makanan khas apa gitu ya. Nah itu bisa loh ya dijual gitu ya secara online. Nah nanti internet atau media sosial bisa dipakai sebagai media promosi produk. Kemudian internet juga sebagai media pembentuk citra diri. Kayak misal nih Mas Rio ya sebagai seorang MC gitu.
dengan rajin upload di Instagram ya, daily activity, oh lagi jadi moderator webinar literasi digital, oh lagi nge-MC acara wedding, oh Kak Rio lagi nge-MC acara Sweet 17, ulang tahun apa segala macam. Dengan membentuk citra diri yang baik, nanti orang juga akan respect dan orang akan paham, kemudian mendatangkan rezeki tersendiri gitu. Oh, ini Mas Rio ternyata aktif ya jadi MC. Next, kalau aku ada acara, ada event, butuh MC, aku hire atau undang Mas Rio aja lah. Nah, ini membentuk citra diri gitu ya. Kemudian, internet juga sebagai media berkegiatan ekonomi secara daring. Nah, ini lagi pandemi ya. Ada banyak bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat literasi, khususnya di Kabupaten Tarakan gitu. Bisa bisnis masker ya, bisnis jas hujan, payung lagi hujan, apa segala macam, silahkan selama itu halal gitu ya. Boleh ya, bisa download aplikasi e-commerce gitu ya, kayak misal Shopee, Tokopedia, nah itu bisa dimanfaatkan. Atau ya, yang mudah juga ya, bisa pakai WhatsApp Story, kita bisa pasang status, kita bisa jualan di situ ya, memiliki nilai ekonomi gitu. Kemudian ya, internet ini juga sebagai media sosialisasi politik. Teman-teman ya, kalau mau jadi calon gubernur, calon wali kota ya, itu bisa mensosialisasikan ya program-programnya di internet. Kemudian kalau teman-teman mau jadi partisipan partai politik ataupun kader tertentu, nah ini juga bisa memanfaatkan internet sebagai media sosialisasi politik. Kemudian internet juga sebagai media eksistensi diri gitu. Nah, teman-teman kalau punya potensi, punya karya ya, itu harus ditunjukkan lewat internet, khususnya media sosial. Taruh di, kalau teman-teman jago ngedance ya, silakan bikin postingan tentang dance ya, bisa di Instagram, bisa juga di TikTok ya, biar teman-temannya tahu, biar orang-orang tahu ya. Kalau teman-teman jago bikin pantun, bikin puisi, silakan buatlah konten, kemudian posting atau buatlah konten di YouTube ya, di Instagram, di media sosial, biar tahu ya. Biar kita itu eksis, bahwa kita itu ada dan kita memiliki karya. Itu adalah beberapa manfaat internet. Lanjut, next. Ya, definisi positif, kreatif, dan aman. Positif berarti pasti, nyata, dan membangun atau baik. Kreatif, kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Aman berarti bebas dari bahaya, terlindung, bebas dari gangguan. Ini menurut KBBI ya. Jadi secara mudah juga positif, kreatif, dan aman berarti teman-teman ya harus mampu membuat karya atau membuat konten gitu ya, yang positif, yang berfaedah, memiliki nilai ekonomis ya. Dan pastikan karya-karya atau postingan-postingan teman-teman ini positif, baik ya. Tidak mengandung unsur sara, bulian, hal negatif kayak gitu-gitu ya. Dan pastikan juga bahwa selama kita di internet ini kita harus aman, nyaman ya. Tidak ada gangguan, tidak ada intervensi, apa segala macam. Next, lanjut. Nah, menurut pengalaman saya, ini adalah tips dan trik positif, kreatif, dan aman di internet. Teman-teman ya, untuk sahabat literasi Kabupaten Tarakan, yang pertama silakan teman-teman harus mampu mengoperasikan internet dasar di komputer dan gawai beserta tools-nya. Teman-teman harus tahu ya bagaimana cara menyalakan ya internet, kemudian mendownload aplikasi-aplikasi yang ada, dan teman-teman harus tahu apa gunanya gitu ya. Misal nih, download Zoom ya, buat Zoom dan juga buat belajar online, harus tahu ada apa aja tools-toolsnya di situ dan harus paham cara pemanfaatannya. Kemudian media sosial, Instagram, oh kalau di Instagram kita bisa bikin postingan gitu ya, bisa taruh foto, video, kita bisa bikin story ya, yang lucu-lucu, yang seru-seru. Nanti kalau viral banyak yang follow, kita bisa dapat endorsement, bisa dapat cuan, bla bla bla. Nah, kita harus tahu ya bagaimana mengoperasikan internet dasar. Kemudian gunakan media sosial dengan bijak, ajang eksistensi dan aktualisasi diri. Itu tadi ya, teman-teman harus berani untuk membuat konten, untuk posting sesuatu yang positif menurut passion teman-teman gitu. Kalau teman-teman ya biasanya buka media sosial khususnya Instagram dan juga YouTube cuma buat nonton video klip, cuma buat kepo-kepoin artis. Nah, teman-teman mulai untuk evaluasi diri, kira-kira punya potensi apa gitu ya, punya passion apa. Oh, saya suka nih fashion misal gitu ya. Silakan teman-teman mulai foto gitu ya, bikin konten tentang OOTD, tentang fashion. Nah, kalau orang Tarakan atau orang Kalimantan ini biasanya jago dalam berbahasa ya, budayanya juga bagus, unik-unik. Nah, itu juga bisa dijadikan konten ya. Kemudian sahabat literasi ya, pahami 4 pilar literasi digital dengan baik, unduh dan pelajari modul pilar literasi digital, ikuti webinar literasi digital, perbanyak referensi. Ini penting banget ya.
Sobat Literasi, saya salut banget Sobat Literasi ini, teman-teman udah rajin ikut webinar literasi digital seperti ini, dan saya harap teman-teman harus sering-sering ikut ya, biar teman-teman mendapatkan banyak pengetahuan baru dan juga manfaat seperti itu. Empat pilar literasi ya, ada kecakapan digital, kemudian ada etika digital, ada budaya digital, dan juga ada keamanan digital. Biar kita aman nyaman di internet, harus paham empat pilar literasi digital. Buat media sosial memiliki nilai edukasi dan nilai ekonomi. Pembuatan konten, jualan online, kayak gitu-gitu ya. Misal nih, teman-teman adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi gitu, dan teman-teman punya knowledge atau punya pengetahuan tentang bagaimana sih manajemen keuangan, ya, manajemen finansial yang baik. Kalau misal kita punya pendapatan, itu kita harus di-saving, misal ya minimal 30%, terus buat biaya makan lain-lain itu 50%, hiburan, sedekah, bla bla bla, itu nanti sisanya 20-30%. Nah, kalau teman-teman merasa punya kemampuan atau pengetahuan seperti itu, silakan share di media sosial, di Facebook, di Instagram, bla bla bla. Teman-teman mungkin merasa, ah itu kan biasa aja. Eits, belum tentu. Bisa jadi itu adalah pengetahuan yang berharga buat orang lain. Selama itu adalah pengetahuan dan konten yang positif, silakan buat, sebarkan, gitu ya. Kemudian teman-teman juga ya, jangan malu untuk membuat konten. Saya yakin nih, Sahabat Literasi ditarakan ini kreatif-kreatif, silakan mulai dipikirkan potensi dirinya apa, passionnya apa, buat konten gitu ya. Kemudian jangan malu juga untuk jualan online. Untuk adik-adik mahasiswa ya, dengan rajin ya, bikin promo-promo gitu ya di internet ya, di WhatsApp story apa segala macam, siapa tahu jadi cuan gitu. Jualan casing handphone, jualan pulsa, atau jualan aksesoris apa segala macam. Nah, itu kan selama itu halal, itu menghasilkan lumayan, bisa buat jajan kayak gitu-gitu ya. Kemudian Sahabat Literasi juga harus berhati-hati terhadap resiko dan bahaya internet, yaitu cyberbullying, body shaming, penipuan online, virus malware, pencurian data apa segala macam. Teman-teman harus paham ya modus operandinya seperti apa sehingga bisa menanggulangi gitu ya. Harus mendownload aplikasi antivirus ya, membackup data, kemudian harus tahu modus-modus penipuan ya, jangan sampai kasih kode OTP, jangan kasih KTP ya, jangan kasih nama orang tua atau nama ibu kandung, kayak gitu-gitu. Pegang teguh etika komunikasi dan etika pergaulan dunia maya, itu tadi ya, walaupun kita di dunia maya nggak ketemu langsung, tetap harus sopan santun gitu. Kalau ada orang yang komennya nggak enak, tahan, kontrol diri ya, senyumin aja, kayak gitu-gitu. Kita juga harus memiliki kemampuan suprarasional ya, ini saya dulu pelajari nih di ilmu komunikasi UGM gitu. Di ruang internet kita harus paham gitu ya, apa-apa saja yang benar dan tidak, harus mampu menghindari hoax ya. Kita harus cerdas, kita harus kritis. Terus kita harus sedikit ribet demi keamanan, rutin ganti password, buat password dengan tingkat kerumitan yang memadai. Next. Lanjut. Kesimpulan ya untuk sharing saya hari ini, Sahabat Literasi Tarakan, silakan pelajari 4 pilar literasi digital dengan baik, buatlah konten yang positif di internet, harus berani membuat konten ya, jadilah kreatif, insya Allah aman di internet dan mendapatkan limpahan berkah dunia digital. Mari kita sama-sama jadi pribadi yang positif, kreatif, aman di internet, biar makin cakap digital. Demikian sharing-sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf kalau tadi ada sedikit miss teknis gitu ya. Dan silakan buat Sahabat Literasi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya, buat yang aktif partisipatif nanti mudah-mudahan mendapatkan imani ratusan ribu rupiah, lumayan banget. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Rio sebagai moderator. Silakan. Terima kasih banyak Kaoka untuk sharing-sharing ilmunya ya. Dan buat teman-teman nih yang masih belum menggunakan internet dengan positif dan mungkin masih belum kreatif di internet dan juga masih belum bermain aman di internet, yuk. Nggak usah nunggu besok ya, mulai dari sekarang. Silahkan pergunakan internet secara maksimal nih teman-teman ya, karena banyak sekali hal yang positif, menarik, dan juga bisa membangkitkan energi teman-teman untuk bisa berbuat kreatif juga di sini, dan siapa tahu bisa mendapatkan benefit atau mendatangkan cuan ya di sini ya. Oke, terima kasih banyak, Kaoka. Baik teman-teman, sudah 3 narasumber yang sudah berbagi ilmu dengan kita semuanya nih ya. Masih ada 1 narasumber lagi. Dan teman-teman mungkin masih ada yang masih belum mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Langsung saja ya teman-teman ya, silakan langsung aja, kita masih menunggu ya. Baik, langsung saja kita hadirkan untuk narasumber kita berikutnya. Ada Pak Bahar, selamat sore. Siang menjelang sore ini Pak ya. Pak Bahar, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik Mas. Oke, okay, Alhamdulillah Bapak, baik ya.
Ini siswa-siswi dari SMA IT Ulul Albab, apakah ini, apakah ikut bergabung juga nih? Tadi saya minta untuk diwajibkan untuk bergabung, hanya saja mungkin ada beberapa kendala kayaknya. Tadi saya sempat juga mengalami kendala jaringan. Oke, saya menyapa dulu nih ya buat teman-teman SMA IT yang masih bergabung nih ya di sini ya. Oke, seorang guru tercinta nih yang akan berbagi ilmu dengan kita semuanya tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Wow, apakah kita masih boleh menggunakan bahasa gaul? Selengkapnya silakan, Bapak. Baik. Bismillah, teman-teman sekalian, saya hormatin Mbak Regina, Bang Jepri, dan beberapa kawan-kawan. Ini kesempatan mahal sebenarnya saya bisa diskusi dengan teman-teman. Mbak Regina dulu waktu pada saat maju di Indonesian Idol, saya salah satu pemilihnya Mbak dari Kalimantan Utara. Teman-teman sekalian, saya jadi karena nampak jadi grogi, tapi saya coba untuk lepas saja ya untuk berbicara. Saya diminta untuk menyampaikan tentang penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar di dunia digital. Oke, teman-teman sekalian, digital culture ya. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, ini normatif lah ya, definisi-definisi ini nanti kita akan lebih perdalam di slide selanjutnya. Saya ingin melihatkan kepada kita kembali, mungkin di antara kita lupa bahwa, mungkin bukan lupa ya, kita mungkin ingat dan sadar bahwa saya ingin melihatkan bahwa ini adalah Indonesia kita, begitu, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mingasa sampai Pulau Rote. Ya, terus kemudian teman-teman sekalian yang di Tarakan, ini Kalimantan Utara ya, bagian kecil dari Indonesia, bagian kecil dari Indonesia. Kita nih tinggalnya di pulau kecil, di mana nih, di sini nih yang paling kecil. Tetapi meskipun paling kecil, kita berada di Kalimantan Utara, tetapi penduduk kita di Kalimantan Utara adalah yang terbesar se-Kalimantan Utara. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba pelajari begitu, melihat Indonesia begitu. Jumlah penduduk Indonesia per 21 Januari 2021 yang saya ambil dari sensus BPS ya, itu sebesar 270 juta jiwa, 270 juta 203.917 jiwa. Jumlah pulau yang ada di Indonesia itu 17.508. Jumlah suku di Indonesia lebih dari 1.128 dan lebih dari 700 bahasa daerah. Jumlah agama ada yang ada di Indonesia itu ada 6, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pengguna ponsel pintar mencapai 167 juta. Ini berdasarkan informasi yang saya dapat dari media Indonesia. Apa yang ingin saya terangkan teman-teman sekalian, bahwa Indonesia dengan jumlah mayoritas apa dengan jumlah penduduk yang begitu besar seperti ini, dengan pulau yang begitu banyak 17.508 dan suku yang begitu bervariasi ada 700 bahasa dan sebagainya, itu ini rentan terhadap kemudian apa namanya perpecahan begitu, rentan terhadap perpecahan yang pernah saya sampaikan di forum sebelumnya begitu, bahwa di beberapa tempat orang berbeda warna kulit itu bisa ramai itu urusan tuh. Berbeda warna kulit saja bisa ramai. Tapi kita di Indonesia teman-teman sekalian, bukan hanya warna kulit yang berbeda, tapi kita memiliki banyak perbedaan. Ya, kita memiliki begitu banyak perbedaan yang kalau kita tidak jaga perbedaan ini bisa rentan terhadap perpecahan. Nah, teman-teman sekalian, begitu ya. Ini gambaran singkat saya. Terus kemudian teman-teman sekalian, tanggal 28 Oktober ya 1928 adalah suatu momen besar di mana kemudian bangsa ini sudah menyatakan dirinya untuk bersatu. Ada tiga sumpah pemuda yang biasa kita utarakan itu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia.
kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini adalah gambaran singkat dari Sumpah Pemuda begitu, 3 poin. Yang menarik adalah di antara semua rangkaian berbicara masalah persatuan, ada satu kalimat yang menarik itu adalah tentang kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini menjadi menarik bagi kita. Kenapa? Pada saat Kongres Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 akhirnya kemudian berbuah kepada Sumpah Pemuda, hanya akhirnya mengeluarkan 3 kalimat penting ini. Ya begitu ya. Salah satunya adalah berbahasa satu bahasa Indonesia. Bahasa satu bahasa Indonesia inilah yang kemudian menjadi menarik. Apa nih hebatnya bahwa bahasa begitu, kenapa diambil menjadi salah satu bagian dari Sumpah Pemuda? Kan begitu. Ya. Saya lanjut teman-teman sekalian. Pentingnya bahasa Indonesia. Pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Yang pertama, sebagai bahasa pemersatu. Sumpah Pemuda itu sebenarnya adalah ajang di mana kemudian orang menyatakan diri untuk bersatu. Dan kemudian salah satu isi dari Sumpah Pemuda itu adalah mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Maka kemudian pentinglah bahasa Indonesia kita gunakan sebagai bahasa pemersatu. Tadi kita lihat tadi data yang saya sampaikan bahwa kita ada lebih dari 700 bahasa yang ada di Indonesia. Tapi kemudian dari 700 itu kita mengaku berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Ini yang harus kita bangga nih dengan bahasa Indonesia. Di saat orang lain bangga dengan bahasa-bahasa bahasa-bahasa luar negeri itu, bahasa Inggris dan sebagainya, maka kita sebagai orang Indonesia, mau tidak mau, kita suka atau tidak suka, kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita harus suka nih, bahwa ada satu bahasa di dunia yang mampu mempersatukan dari Sabang sampai Merauke, dari Minasa sampai Pulau Rote, yaitu bahasa Indonesia yang menyatukan berbagai macam perbedaan. Teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Pentingnya bahasa Indonesia selanjutnya itu sebagai identitas kebangsaan. Ya, jelas kita sebagai bangsa Indonesia, identitas kebangsaan kita salah satunya adalah bahasa Indonesia. Jangan ngaku orang Indonesia kalau kita tidak mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti mungkin Bang Jeff itu, saudara saya si Jeffrey itu, dia adalah salah satu lulusan terbaik di kampus Borneo, jurusan bahasa Indonesia. Harusnya mungkin beliau yang lebih pantas menyampaikan materi ini, tetapi ya beginilah bahwa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu gitu teman-teman sekalian. Apa pentingnya kemudian bahasa Indonesia selanjutnya? Sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, maka kemudian di dalam era digital saat ini, penting kita kemudian, bolehlah kita boleh berbahasa yang agak ke Inggris-Inggrisan begitu, tapi jangan lupa, ada bahasa kita ini kita harus tetap jaga. Ya, begitu. Yaitu bahasa Indonesia, teman-teman. Saya percepat lah ini. Baik, teman-teman sekalian, hal yang perlu kita perhatikan begitu ya, di dalam bermedia sosial, ada beberapa hal terkait penggunaan bahasa yang harus kita jaga. Perhatikan setiap penggunaan kata. Apakah kata yang kita gunakan itu yang berubah menjadi kalimat, itu kemudian tidak menimbulkan reaksi yang bermacam-macam begitu. Kita juga harus memperhatikan, ini juga nih, ada bahasa yang tidak terungkap dengan kata, tetapi dengan emotion ya. Nah, gitu tuh, ini. Juga kita harus hati-hati dalam penggunaan emotion itu. Jangan sampai salah. Pernah saya suatu ketika mendapatkan emotion itu menunjuk ke atas, tapi saya salah persepsi, kok ini kok ngasih saya jari tengah, begitu. Ini kan masalah nih sebenarnya. Kita harus memperhatikan emosi itu sebenarnya arah emosinya itu menunjuk jari atas begitu. Tapi kok saya ngelihat maksudnya percakapan yang di atas, tapi kok saya tunjukkan kok ini jari tengah, ini maksudnya apa gitu. Ini hati-hati kita di dalam penggunaan emosi. Terus kemudian teman-teman sekalian, kita juga harus memperhatikan penggunaan singkatan. Ya. Saya agak rentan ketika menggunakan singkatan-singkatan ini karena ketika singkatan itu bisa saja memunculkan multitafsir begitu. Ya, perhatikan huruf kapital ketika teman-teman bermedia sosial.
ini huruf kapital ini kita bisa ribut gara-gara huruf kapital ini. Misalkan teman-teman sekalian, ada satu orang menulis huruf itu pakai huruf besar semua. Dia WA misalkan Mbak Regina, dia WA Mbak Regina itu pakai huruf besar semua. Orang tahu ini kenapa pakai huruf besar ini, marah kah sama saya? Padahal bisa saja mungkin HP baru. Jadi dia gaptek begitu kan. Kan begitu. Ya. Jadi kita harus perhatikan di penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini rentan begitu. Kita tulis huruf besar semua, orang berindikasi kita marah. Padahal ternyata bisa saja lain itu maksud kita begitu. Atau orang gaptek begitu, dia baru pegang HP baru, tiba-tiba kemudian dia mengirimkan berita atau menulis status, tiba-tiba muncul huruf besar semua. Seolah-olah marah, padahal tidak begitu. Kita harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Teman-teman selanjutnya, apa yang harus lagi kita perhatikan dalam bermedia sosial? Perhatikan apakah kalimat yang kita gunakan tidak menjadi multitafsir yang berpotensi menyinggung perasaan orang lain. Ya. Terus kemudian memperhatikan suasana emosi saat, yang menjadi satu perhatian kita adalah suasana emosi kita saat bermedia sosial. Bisa jadi ada kita habis kena marah sama atasan kita, tiba-tiba kita bermedia sosial. Jadi marah-marah kita tuh sama media sosial tuh kan. Akhirnya kemudian ini menjadi blunder begitu. Ketika segala sesuatu yang sudah dilempar ke Instagram, ke Facebook dan sebagainya, itu akan menjadi konsumsi orang begitu. Ya. Dan ada lagi yang harus kita perhatikan. Utamakan prasangka baik saat bermedia sosial. Jangan hanya membaca judul. Kebanyakan orang ini membaca judul begitu. Ya, kebanyakan beberapa waktu terakhir ini kita membaca judul sehingga kemudian tidak pandai kita membaca judul. Ini yang judul terbaru nih. Andika dipilih menjadi jenderal, panglima jenderal. Sekali orang berpikir, "Wah, hebat betul Andika, tidak pernah kita lihat jadi tentara." Sekali tiba-tiba jadi kan rupanya bukan Andika itu yang dimaksud begitu. Penting kita jangan sampai hanya kemudian terjebak pada judul. Kita penting untuk membaca segala sesuatu itu sampai ke bawahnya sehingga kemudian tidak menimbulkan salah makna begitu. Teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan terakhir di kalimat, saya ingin mengatakan bijak dalam bermedia sosial di era digital adalah salah satu modal utama menjadikan Indonesia bermoral. Ya. Kalau kita ingin menjadikan bangsa ini bermoral, kita harus bermedia sosial itu dengan modal utamanya menjadikan bahasa Indonesia sebagai modal utama. Saya ulangi kalimatnya. Bijak dalam bermedia sosial di era digital adalah salah satu modal utama menjadikan Indonesia bermoral. Teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ya pesannya adalah bijak dalam bermedia sosial. Di era sekarang ini masih banyak kita temukan orang-orang yang masih belum bijak nih dalam menggunakan media sosial. Yuk mungkin diawali dari diri kita sendiri nih ya teman-teman ya. Semoga kita bisa menginfluence teman-teman kita yang lain ya ketika kita bijak. Ketika kita juga positif ya di media sosial, semoga bisa membawa dampak yang sangat positif juga buat diri kita dan juga orang-orang sekitar. Terima kasih banyak untuk Pak Bahar untuk ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semuanya ya. Baik, selanjutnya saya ingin membacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk ya di kolom chat. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama untuk Kak Regina dari Frido ya. Apa tanggapan dari Kak Regina tentang generasi milenial yang harus tanggap dan menjaga keamanan akses konten media digital sehingga dapat terhindar dari cyberbullying di akun Facebook, kemudian ada ya berita tentang prostitusi mungkin ya melibatkan anak remaja yang belum paham dampak psikis saat mereka dewasa. Adakah saran untuk generasi muda agar tidak terpengaruh oleh konten yang membahayakan dan juga ujaran kebencian yang mungkin di platform seperti YouTube ataupun di TikTok? Oke, thank you buat pertanyaannya. Menurut saya ini tuh pasti dibutuhkan peran penting dari orang tua ya. Ini yang terutama sih gitu. Karena apalagi kalau untuk anak-anak yang usianya mungkin Gen Z ini ya, Generation Z ini, Generation Z ini yang paling bahaya ya. Mungkin usianya masih remaja gitu. Kalau yang udah agak-agak 20-an ke atas mungkin udah
ya udahlah ya, mereka udah terekspos dan udah ngerti harusnya mana yang baik dan mana yang tidak gitu. Tapi menurut saya kalau untuk anak-anak remaja khususnya gitu yang masih banyak pertanyaan, banyak pemikiran-pemikiran sendiri, ini dibutuhkan peran serta dari orang tua sih selama di rumah tentunya ya. Jadi mungkin bisa dari perangkat kayak misalnya komputer atau laptopnya gitu, mungkin ada satu laptop yang bisa mereka gunakan secara di dalam keluarga gitu, bukan yang mereka gunakan secara pribadi tapi yang bisa dikontrol juga sama orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya mereka tiba-tiba mengakses situs-situs yang mungkin ada berbau pornografi atau misalnya ada bully-bully atau gimana, tapi kalau misalnya terpantau sama orang tuanya kan jadi bisa terbantu, bisa dikasih tahu gitu bahwa kalau kamu melakukan ini nggak baik loh, dan kalau misalnya nanti kamu besar ini bisa berpengaruh buruk buat kamu dan sebagainya, itu bisa sangat terbantu gitu. Jadi peran serta orang tua itu penting, kayak ada parental code kalau nggak salah ya, kayak untuk penggunaan situs-situs itu bisa di lock, bisa dikunci kayak gimana itu. Jadi history browsernya mereka pun bisa dilihat gitu kan, kayak apa yang mereka search, apa yang mereka lihat itu kalau hanya dari satu perangkat aja. Mungkin ini untuk meminimalisir lah ya, supaya anak-anaknya tuh tetap terjaga dengan aman gitu. Dan sebisa mungkin kalau anak-anak zaman sekarang kan semuanya gadgetan nih ya, mungkin ada waktunya kali ya, waktu untuk gadgetan bisa dibatasi gitu. Misalnya let's say on the weekend dan 1 jam misalnya kayak gitu. Kecuali memang ada tugas yang mereka urgent dan perlu banget melihat gadgetnya mereka, ya tetap dipantau aja gitu. Karena menurut saya sangat penting sih dari peran-perannya orang tua ini ya, untuk membantu anak-anaknya juga bisa tetap terjaga lah tentang penggunaan gadgetnya mereka yang akhirnya bisa bukan nggak mungkin gitu menjurus ke arah sana gitu. Karena kebanyakan sekarang orang-orang tua cenderung cuek ya, jadi mikir ya udahlah yang penting anak gue ini anak aku udah cope up dengan keadaan yang sekarang misalnya kayak gitu, anak aku high end nggak ketinggalan zaman, updated atau apa gitu. Jadi kayak nggak gitu sih. Jadi menurut aku peran orang tua sekali lagi sangat penting, terutama buat anak-anak remaja. Itu aja dari aku, terima kasih. Setuju sekali Kak Regina, memang peran serta orang tua dan juga keluarga ini yang dapat membantu ya putra-putri mereka ya untuk bisa berpositif di dunia digital. Saya sangat appreciate sekali dengan orang tua zaman sekarang, karena suka tidak suka, mau tidak mau, mereka ini ya harus belajar tentang yang namanya dunia digital ataupun internet dengan seluk-beluknya ini ya, untuk bisa mendampingi putra-putrinya. Dan jadikanlah mereka adalah teman ya, jangan dibiarkan sendirian nih. Yang satu buka mungkin situs-situs yang masih belum waktunya untuk dibuka, akhirnya jadi kebuka juga nih ya, harus ada pendampingan dari orang tua. Setuju. Aplaus untuk orang tua zaman sekarang. Oke, terima kasih banyak Kak Regina. Well, semoga jawaban dari Kak Regina nih ya bisa membantu pertanyaan tadi nih ya. Dan selanjutnya saya ingin membacakan untuk pertanyaan berikutnya yang ditujukan untuk sebentar ya. Oke, untuk Pak Jepri, bagaimanakah cara menanamkan etika yang baik kepada anak remaja dalam aktivitas membuat konten seperti di YouTube ya, dan di kegiatan setiap hari? Sementara orang tua tidak bisa mengawasi mereka secara penuh. Adakah saran bagi orang tua dalam memberikan contoh bagaimanakah menggunakan media sosial untuk hal yang positif, dan bagaimanakah membangun reputasi digital yang baik di media sosial? Mungkin masih relate dengan pertanyaan tadi. Silakan Pak Jepri. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Dan saya pastikan bahwa yang bertanya ini adalah orang tua begitu. Kebetulan saya juga sebagai orang tua di rumah dan memiliki anak. Bagi kita yang sudah menjadi ayah, menjadi orang tua, ibu di rumah, pastikan terlebih dahulu kita sebelum membagikan atau memberikan gadget atau handphone kepada anak, buat kesepakatan terlebih dahulu kepada si anak. Berikan dia edukasi bahwa HP ini, handphone ini, gadget ini, ya, ini memiliki fungsinya seperti ini.
Ya, buatkan dia, berikan dia ada satu bentuk kesepakatan-kesepakatan tertentu, edukasi-edukasi tertentu begitu, sebelum memberikan begitu saja. Karena kebanyakan orang tua ketika si anak meminta kepada orang tuanya untuk minta handphone begitu, orang tuanya belikan kemudian dia begitu berikan saja tanpa adanya satu bentuk memberikan pemahaman kepada si anak begitu. Yang kedua adalah adanya kontrol. Ya, saya kira ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan oleh orang tua untuk mengontrol kegiatan aktivitas HP dan pastikan password tersebut adalah orang tua yang adalah passwordnya tersebut diketahui oleh orang tua begitu. Seperti yang disebutkan terlebih dahulu tadi pada Kak Regina parental control ya. Kemudian kalau dia bermedia sosial di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya macamnya, pastikan kita juga sebagai temannya di media tersebut, agar kita bisa menjadi bagian kontrol terhadap apa yang dia berikan komentar-komentar, apa yang dia berikan penilaian-penilaian terhadap apa yang dia lihat. Begitu. Kemudian, ya, sebagai bagian kita sih harus lebih banyak kepada anak ya, berikan ruang dan waktu tertentu untuk kita bisa berdiskusi kepada si anak. Jangan biarkan anak bebas berselancar ria di dunia maya tanpa adanya kontrol dari orang tua begitu. Nah, terkadang kita juga harus bertanya, tes tentang pengetahuannya ya si anak. Menurutnya media sosial itu seperti apa? Begitu. Kalau ternyata jawaban-jawabannya itu ada yang mencurigakan dalam tanda kutip ya, itu kita bisa juga langsung cross check ya. Kita harus langsung cross check karena begini. Komentar-komentar yang negatif yang dituliskan anak, kita bisa mencurigai hal itu terjadi bisa saja karena faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Bahasa-bahasa yang dia serap, yang dia dengarkan, yang dia simak dalam kehidupan sehari-harinya dengan temannya, dengan keluarganya. Bisa jadi bahasa itu juga yang dia tuliskan. Ya, yang perlihatkan ke kolom komentar dan itu terlihat. Dan kita harus amati juga dengan faktor lingkungan yang ada begitu. Dan kemudian, dan biasanya orang-orang yang suka membuli atau anak yang suka membuli atau itu juga karena memang didapatkan dia karena pernah dibuli. Jadi ada satu bentuk sarana pelampiasan, ya, sarana pelampiasan diri begitu. Nah, parahnya ketika misalnya yang dilampiaskan itu adalah orang yang misalnya jauh lebih tua yang melihatnya atau anak yang memang tidak tahu tentang hal-hal apa saja begitu. Ataukah bisa saja terjadi kalau misalnya si anak itu adalah mau panggung, mau mengekspresikan diri begitu. Ada saya pernah temukan anak itu suka menuliskan komentar-komentar negatif begitu pada kolom-kolom komentar. Ternyata ke dalam kehidupan kesehariannya nih si anak ini pendiam. Kan aneh kontras begitu. Kontras dia butuh media mengekspresikan diri. Nah, cara mengekspresikan diri itu salah. Kita sebagai orang tua itu adalah harus memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, memberikan kasih sayang kepada si anak hingga dia jangan sampai memberikan pelampiasan yang kepada yang tidak baik begitu. Perbanyak waktu bersama keluarga, itu jauh lebih penting. Seberapa besar karir yang kita miliki, seberapa besar materi yang kita punya, saya kira tidak ada tandingannya dengan satu bentuk kasih sayang yang kita bisa berikan kepada si anak. Dan bagi kita, anak itu adalah cerminan masa depan generasi kita. Cerminan masa depan generasi kita. Saya kira khususnya orang Tarakan itu paham bagaimana marwah kehormatan itu dijaga dengan baik, dengan seperti anak adalah cermin kita, anak adalah wajah kita, begitu. Seperti itu khususnya bagi kita, begitu. Terima kasih, mungkin itu. Baik, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Jebri untuk jawabannya, semoga bisa membantu pertanyaan tadi ya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya ingin membacakan untuk pertanyaan berikutnya yang ditujukan untuk Kak Oka ya, dari Amelia. Oke, Amelia Junior ya, bagi tipsnya agar kita tetap positif, kreatif, dan juga produktif dalam bermain sosial media. Silakan Kak. Baik, terima kasih banyak.
Ya, menjawab pertanyaan dari Amelia ya, saya mau bagikan 3 tips buat Amel. Yang pertama ya, Amel jangan lupa untuk memahami dan juga mempelajari 4 pilar literasi digital ya. Kecakapan, kemudian budaya digital, etika digital, dan juga keamanan digital. Ini adalah basic, ini adalah dasar ya, agar kita aman, nyaman, berselancar di dunia maya atau di internet. Kemudian yang kedua, silakan ya. Amel dan juga teman-teman harus pintar-pintar untuk memilih akun gitu ya, memilih influencer atau konten-konten yang akan kita follow gitu. Kalau dirasa akunnya ya ini suka kasih prank, terus suka kasih hoax, kok kayaknya hawa-hawanya negatif apa segala macam, nah itu di unfollow aja gitu ya, jangan di follow karena disadari atau tidak kita akan menyerap apa yang kita follow kayak gitu-gitu. Kalau kita follow influencer atau konten kreator yang orangnya gokil, kita akan jadi pribadi yang lucu, gitu. Kalau kita follow orang atau akun tentang fashion, tentang musik, kita akan punya banyak referensi, akan punya banyak knowledge tentang musik, kayak gitu-gitu ya, dan fashion. Jadi apa yang kita follow, itu yang akan kita serap. Jadi harus bijak, seperti itu. Yang ketiga, ya, untuk Amel dan juga teman-teman, harus tahu, harus paham, apa sih passionnya, apa sih bakatnya, kayak gitu-gitu. Kayak Kak Regina ya, passion dan bakatnya di bidang musik, tarik suara, suaranya powerful banget, bagus banget. Nah, kayak beliau ikut kompetisi musik dan berhasil jadi penyanyi. Nah, sahabat literasi ya, Amel dan juga teman-teman sahabat literasi Tarakan juga harus begitu. Kira-kira punya potensi apa nih? Oh, saya ngerasa bahwa suara saya bagus. Ya udah, coba cover lagu. Coba cover lagu, kemudian bikin konten ya, taruh di Instagram atau taruh di YouTube. Coba dulu aja, harus berani gitu ya. Jangan takut dibilang jelek, jangan takut dibilang yang gimana-gimana. Pokoknya buat dulu, setelah dibuat nanti dievaluasi. Kira-kira banyak yang nge-like nggak, komennya seperti apa. Kalau bagus dilanjutin, kalau nggak dievaluasi lagi kayak gitu. Itu tadi ya, kita harus paham ya. Kita harus paham apa potensi diri kita, apa bakat kita, kemudian kembangkan. Jangan takut, jangan malu kayak gitu-gitu ya. Kalau saya lihat sih sahabat literasi di Tarakan ini kebanyakan orangnya kan santun ya, terus adat istiadatnya, budayanya apa segala macam ini bagus, unik. Nah, kenapa nggak bikin gitu ya, misal nih video tari-tarian daerah Tarakan yang unik ya, dipadu-padankan dengan musik atau tarian kontemporer yang lagi hits, yang lagi happening di TikTok. Nanti kalau viral kan itu otomatis kita akan jadi konten kreator, kita akan menghasilkan cuan. Otomatis kita akan dari kreativitas dan inovasi tersebut kita akan produktif dan menghasilkan karya, menghasilkan cuan. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Amel ya. Dan buat sahabat literasi yang ingin kenal lebih dekat, boleh nanti follow Instagram saya ya, Okafa Hareza. Terima kasih, saya kembalikan ke Karyo. Terima kasih banyak Kak Oka untuk tips yang sudah dibagikan buat teman-teman yang ingin menjadi seorang konten kreator ya. Yang pasti harus punya rencana, harus punya plan, dan pastikan semangat ya. Semangat harus ada nih teman-teman, jangan sampai nggak ada semangat tapi punya plan banyak banget tapi nggak dikerjain nantinya ya. Oke, semangat dari sekarang, tentukan passion teman-teman ya agar teman-teman senang dalam menjalani hal tersebut. Terima kasih banyak ya Kak Oka, semoga tadi bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Oke, selanjutnya saya ingin membacakan pertanyaan dari siapa nih? Oh, untuk Pak Bahar ya. Bagaimanakah tanggapan dari Bapak tentang generasi muda nih ya yang harus menerapkan keamanan informasi pribadi di media sosial dan juga mengelola dan memastikan akurasi media online yang kadang belum valid atau hoax dalam keterbukaan di dunia digital seperti ini? Dan juga apakah ada saran untuk milenial agar tetap bijak dan santun bermedia sosial? Silakan Bapak. Ya, saran saya untuk teman-teman yang ada di Tarakan, memang kita harus sangat hati-hati dalam bermedia sosial. Kita takut apa yang terjadi, ancamannya Kak Regina itu benar-benar terjadi ya. Kalau ini, jadi penting bagi kita kemudian menjaga jari-jari kita, terus kemudian harus juga kita menambah bacaan-bacaan kita dan sebagainya ya. Bacaan-bacaan di sini mungkin yang positif maksud saya begitu. Supaya kemudian kalimat-kalimat yang keluar dari kita itu adalah kalimat-kalimat yang baik, bijak dan sebagainya. Daripada kita kemudian sibuk membuli orang, kenapa tidak kemudian saya sepakat dengan Kak Oka tadi, daripada kita sibuk kemudian membuli orang, mending kita bikinlah kreasi begitu. Kreasi
kalimat-kalimat yang baik atau sifat motivasi yang kemudian orang kalau membaca itu bahagia dia. Begitu. Kalau janganlah kemudian kalau orang setiap baca dia punya status rasanya ini kalau HP murah kita mau marah saja begitu kan. Nah, kita mau kemudian ketika kita membaca status orang bahagia hati kita. Bahagia kita punya hati kalau ada punya masalah, selesai masalah kita membaca kalimat-kalimat beliau dan sebagainya. Jadi bijak daripada kita, kalau saran juga saya daripada kita sibuk menjadi hatersnya orang lebih bagus kita apa ya berkreasi dengan hal-hal yang sifatnya positif begitu. Jangan sampai kemudian jarimu apa bilang si Bang Jepri apa saudara Jepri itu daripada kita jarimu adalah harimau daripada kemudian ini barang bisa menjadi harimau mending kemudian kita jadikan jari kita ini penghasil pundi-pundi rupiah dengan kreativitas yang kita buat. Dan akhirnya kemudian teman-teman berbijak dengan media sosial itu penting begitu ya. Itu saya mudah-mudahan memuaskan teman-teman saya yang ada di Tarakan. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Dan pastikan teman-teman setiap hari harus mengkonsumsi nih ya sumber-sumber berita yang terpercaya agar tidak terhindar dari berita hoax. Banyak portal-portal yang menyediakan berita yang benar-benar bisa dikonsumsi dan aman ya. Dan pasti ini adalah dari sumber berita yang kredibilitasnya ini udah tidak perlu lagi dipertanyakan nih ya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Luar biasa sekali. Tidak terasa 4 narasumber sudah berbagi ilmu dengan kita semuanya ya. Sebelum menutup perjumpaan kita, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Regina. Terima kasih banyak, Kak. Dan untuk Pak Jepri, terima kasih. Untuk Kak Oka, terima kasih. Dan untuk Pak Bahar, terima kasih banyak. Dan sebelumnya, saya juga ingin membacakan calon pemenang untuk yang sudah bertanya ya di kolom chat ya. Selamat untuk Antonia Baideng, kemudian Faye Vera, ada Widya Ayu, ada Dava Dia, ada Amelia Junior, ada Agus Susanto, ada Muhammad David Holik, dan juga ada Muhammad Angga S. Dan pastikan teman-teman bisa mengirimkan data di admin ya, Q&A ya, untuk data-data teman-teman agar tidak tersebar nih ya data-datanya ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kita berfoto terlebih dahulu yuk. Silakan kameranya semuanya di-on-kan ya, oke. Kita berfoto dulu, kita abadikan momen belajar bareng ini ya. Oke, silakan. Semua kamera dibuka nih ya. Baik, sudah siap? Udah siap? Oke, yang masih malu-malu, yang masih belum dibuka nih kameranya, silakan ya dibuka, kita masih menunggu ya. Oke, sudah siap ya semuanya? Menghadap ke kamera dan jangan lupa senyum ya teman-teman ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, ada lagi slide berikutnya. Satu kali lagi ya teman-teman ya. Oke, yang masih malu-malu silakan ya. Boleh semuanya tangannya membentuk huruf L ya. Literasi digital ya. Semuanya tangannya membentuk huruf L. Oke, udah siap? Oke, senyum ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak untuk keempat narasumber dan semoga ilmu yang sudah dibagikan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Semoga kita nanti bisa dipertemukan lagi untuk berbagi ilmu dengan semuanya tentunya ya. Dan juga semangat hari ini teman-teman di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih banyak. Dan akhirnya saya Rio Brahma pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dan makin cakap di dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah.
kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu.